Halo guys, kembali lagi di channel Rumah Solar Jogja. Kali ini kita akan mengunboxing kartu Pokemon Deck GX3 Bayangan Tersembunyi. Oke, langsung saja kita buka ya. Telat. Oke, langsung saja kita buka ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Wah, bagus ya. Ada bubble wrap-nya. Nah, ini dia kartunya. Coba kita buka ya. Oh iya. Terus gimana dong? Nah, ini adalah Pokemon game kartu koleksi Matahari dan Bulan. Starter Deck GX. Bayangan Tersembunyi. Udah, langsung aja kita buka ya. Lihat atasnya Pokemon, kanan gitu loh. Terus gimana dah? Udah. Ya, kita lihat bacaannya apa ya. Ini ada Pokemon, ini ada AS3DI. Apa itu saya nggak tahu. Jadi langsung saja lanjut. Ini game kartu koleksi. Matahari dan Bulan, Starter Deck GX, Bayangan Tersembunyi. Dalam kotak ini terdapat semua kartu yang dibutuhkan untuk bermain dalam kotak ini. Terdapat satu kartu Pokemon GX. Itu tulisannya, coba lihat di atas, tulisan Pokemon. Di kanan ada, ini untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi. Di bawah The Pokemon Company. Di samping sini ini energinya. Ini semua energinya. Di belakang ada tulisan set ini memiliki 60 kartu. Terdapat token kerusakan 25. Tanda 2. Tanda GX 1. Terdapat satu buku aturan bermain. Ya, udah nggak ada lagi. Ya, udah. Sekarang langsung saja kita buka ya. Ini dibuka ya. Ini mau dibuka ya. Ini dia isinya.
ada buku 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 aturan bermain. Yang ini 1GX. Ini kartunya. Magnemite. HP-nya 60. Ada magnet pencari. Tambahkan paling banyak 3 energi dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kemudian kocok deck. Serudukan. Damage-nya 10. Ini pakai energi terserah, kalau ini pakai energi listrik. Coba ya kita buka. Magnemite. Magnemite lagi. Magnemitenya 3. Magneton. Magnezone. Ini basicnya. Ini basicnya. Ada 3. Ini stage 1-nya, evolusinya ada 2. Ini stage 2-nya, evolusi stage kedua. Langsung ada evolusinya semua. Cuman sampai stage 2 tapi. Ini ada Magneton, Magnezone, dan Magnemite. Ini ada Zeraora. Ada Permen Langka. Permen Langka. Pilih satu Pokemon basic sendiri yang ada di arena untuk berevolusi menjadi Pokemon stage 2 yang sesuai dan ada dalam kartu pegangan. Tidak dapat digunakan pada giliran sendiri yang pertama atau untuk Pokemon basic yang baru dimainkan pada giliran ini. Jadi langsung ke stage kedua kayak ini. Stage kedua kayak Magnezone. Ada energi dasar listrik. Ini tuh untuk kalau mau nyerang kita butuh energi. Nanti kita bisa nyerang kalau udah punya energi. Ini ada energi dasar lagi, energi dasar lagi, energi dasar, energi dasar, energi dasar, ada energi dasar, energi dasar, energi dasar. Berapa itu energi dasarnya? Coba dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Ada 9 energi dasar listrik. Ini ada Raikou GX. Oh, ini GX. Ini GX. Nyawanya 170. Cakar penggali. 30 damage. Butuh 2 energi dasar terserah. Ini butuh 2 energi dasar listrik dan 2 terserah. Ini 150 damage. Lempar koin 1 kali. Jika hasilnya sisi depan, sisi belakang, Pokemon ini menerima kerusakan sejumlah 50. Jadi kalau sisi belakang berkurang, Pokemon ini menerima kerusakan sejumlah 50. Ini butuh 4. Hujan listrik GX. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 100 ke tiap Pokemon lawan yang dikenakan energi. Kelemahan dan resistansi Pokemon cadangan tidak mempengaruhi jumlah kerusakan. Pemain hanya dapat menggunakan 1 kali serangan GX dalam sebuah permainan. Ini serangan GX. Coba lihat lagi yang lainnya. Ini ada Lotad, cuman 10 damage. Pilih 1 kartu. Ada 3 Lotad. Ada 2 evolusi. Oh, enggak ada evolusi stage 2-nya. Ini ada Wooper. Ada 2 Wooper, ada stage 1-nya. Iya, stage 1-nya.
Ini ada energi dasar airnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang listrik tadi berapa? Ini semua tadi yang listrik ya. Ini listrik. Oh ya, ini hujan listrik. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 8, yang air 7. Ini yang listrik. Sekarang tadi yang mana ya? Oh iya, yang energi air. Coba itu lagi. Dan ini energi air semuanya. Oh, ini ada Ludicolo stage 2-nya. Ini stage 2-nya. Si yang tadi yang lotat tadi itunya. Ini stage pertamanya, ini stage keduanya. Yang ini bola lur. Coba dibaca. Lempar koin 3 kali, tambahkan Pokemon evolusi dari trust sendiri ke kartu pegangan sejumlah hasil sisi depan telah memperlihatkannya ke lawan. Ya. Ini sekarang orang-orangnya. Samson Oak. Ambil 2 kartu dari atas deck sendiri. Jika Pokemon bertarung, kedua pemain memiliki tipe yang sama. Ambil lagi 2 kartu tambahan. Samson Oak, supporter. Ini semua supporter berarti. Ini item. Berarti ada banyak. Ini judge. Kedua pemain mengocok kembali semua kartu pegangan masing-masing ke dalam deck. Kemudian, masing-masing pemain mengambil 4 kartu dari atas deck sendiri. Bola Nes. Mainkan 1 Pokemon basic dari deck sendiri sebagai Pokemon cadangan sendiri. Kemudian, kocok deck. Escape Board. Jumlah energi yang dibutuhkan Pokemon yang dikenakan kartu ini mundur berkurang 1. Dan juga bisa mundur saat mengalami kondisi tidur atau lumpuh. Ini Pokemon Catcher, item juga ini. Lempar koin 1 kali, jika hasilnya sisi depan, pilih 1 Pokemon cadangan lawan lalu tukar dengan Pokemon bertarung lawan. Turis, supporter. Ambil kartu dari deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5. Pemain dapat membuang kartu pegangan ke trash sejumlah sesukanya sebelum mengambil kartu dari deck. Pelajaran Prof. Elm, supporter. Tambahkan paling banyak 3 Pokemon yang memiliki HP sama dengan atau kurang dari 60 dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kemudian kocok deck. Ini item counter game. Jika kartu poin sendiri lebih banyak dari kartu poin lawan, serangan dari Pokemon yang dikenakan kartu ini berkurang 1. Satu apa ini? Gak tahu saya. Habis itu ini bola ultra ball. Pemain harus membuang 2 kartu pegangan ke teras untuk menggunakan kartu ini. Pengguna kartu memilih 1 Pokemon dari deck sendiri lalu masukkan ke kartu pegangan setelah diperlihatkan ke pemain lawan. Kemudian kocok deck. Cynthia, supporter. Kocok kembali semua kartu pegangan sendiri ke dalam deck, kemudian ambil 6 kartu dari atas deck. Tukar Pokemon bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan lain. Luker, supporter. Ambil tiga kartu dari bawah deck sendiri. Catatan teman, item.
kocok kembali dua kartu supporter dari tersendiri ke dalam deck setelah memperlihatkannya ke lawan. Judge sama kayak yang tadi, bola nest sama kayak tadi. Energi bening ganda. Kartu ini berlaku sebagai dua energi. Ini terserah ya, ini mau energi apapun bisa. Ini Pokemon Catcher item tadi sama, turis juga sama. Ini wanita supporter. Tambahkan paling banyak 4 energi dasar dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kemudian kocok deck. Pokenav item. Lihat 3 kartu dari atas deck sendiri. Pemain dapat menambahkan 1 kartu Pokemon atau energi di dalamnya ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kembalikan sisa kartu ke paling atas deck dengan urutan sesukanya. Samson Uwak tadi udah. Bola Ultra tadi udah. Cynthia tadi udah. Tukar Pokemon tadi udah. Bola Lure. Lempar koin 3 kali. Tambahkan Pokemon evolusi dari trust sendiri ke kartu pegangan sejumlah hasil sisi depan setelah memperlihatkannya ke lawan. Dah, semuanya habis. Udah habis. Itu semua. Tadi udah semuanya. Ini tadi item sama supporter. Ini pokoknya semua yang air. Ini semuanya yang listrik, ya. Nah, itu semua jadi isinya ya. Terima kasih.